laporan pertama itu kita dari pihak damkar, jamnya itu 14.19. Itu pas terjadi hujan lumayan lebat disertai angin cukup kencang di area wilayah Cimahi. Alat yang digunakan itu satu buah senso dari BPBD Kota Cimahi, satu buah senso juga dari pihak LH, satu buah golok, dan dari pihak LH menerjunkan 5 personil untuk penanganan, dan BPBD 2 personil.